Oke teman-teman, jadi ini adalah Vario 150 dengan warna silver dengan emblem terbaru teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vlog Pagit Media teman-teman. Mohon maaf kalau hari ini suaranya sedikit terganggu dengan angin ya teman-teman, karena di sekitar sini memang anginnya cukup kencang akhir-akhir ini. Mungkin ini adalah perubahan dari iklim ya, jadi iklimnya dari hujan ke kemarau teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi di depan saya ini adalah Honda Vario 150 dengan warna silver versi terbaru teman-teman. Dimana sebenarnya untuk Vario 150 warna silver ini nggak ada perubahan sama sekali ya, baik dari segi warna maupun dari fitur dan juga mesinnya teman-teman. Tetapi ada satu perubahan yang ada di Honda Vario ini teman-teman, yaitu pada emblem. Seperti kita ketahui bersama teman-teman, jadi untuk tahun 2020 ada beberapa perubahan atau penyegaran dari Honda Vario 150 dan 125. Jadi yang untuk warna dengan emblem seperti ini ada 4 warna, yaitu hitam dove dengan velg gold, kemudian ada merah, terus brown dan juga silver ini teman-teman. Dimana yang warna silver ini perpaduannya menggunakan warna silver dan juga warna hitam teman-teman. Nah, di sini ini menggunakan warna silver, kemudian ada warna hitam di sini seperti biasa. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini menggunakan warna silver, kemudian di spakbornya juga warna silver, ada stripping kombi brake yang warna putih, kemudian di sini ada emblem teman-teman, walaupun emblemnya masih warna ini ya, warna silver. Kita lanjut ke belakang untuk cover di bawah ini, rak atau kompartemen itu menggunakan warna silver juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke belakang teman-teman. Jadi di belakang, nah ini adalah perubahan satu-satunya pada Honda Vario 150 dengan warna silver teman-teman. Dimana emblemnya untuk belakang ini menggunakan emblem dengan warna merah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, warnanya merah, tulisannya Vario 150 teman-teman. Jadi untuk emblem itu di Honda sekarang ada beberapa warna ya. Ada yang warna gold itu untuk Vario 150 dengan warna hitam, dan juga ada PCX itu yang menggunakan emblem warna gold. Nah, sekarang yang paling baru adalah warna yang merah ini teman-teman. Nah, warna merah ini itu masih digunakan untuk Vario warna silver aja, belum ada motor yang lain yang menggunakan emblem warna merah seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat ke bawah. Jadi di bawah untuk warnanya yang di bawah pijakan kaki itu juga menggunakan warna silver sama seperti yang di atas. Nah, jadi satu. Kemudian kita lihat ke belakang. Untuk lampunya sudah menggunakan full LED seperti Vario pada tipe sebelumnya, menggunakan lampu LED untuk depan dan juga belakang, untuk lampu senya juga. Nah, di sini ini juga menggunakan warna silver teman-teman. Jadi semuanya dari mulai depan sampai belakang itu warnanya silver dengan perpaduan warna hitam teman-teman. Dimana warna silvernya ini sedikit ngedove ya, jadi glossy tuh, cuman nggak seglossy yang warna hitam ini teman-teman. Kalau yang hitam ini kan glossy banget ya, ini sedikit ngedove, tapi ini dasarnya glossy sih, bukan dove ya. Jadi silvernya silver glossy. Kemudian bannya menggunakan cakram WVD seperti ini, menggunakan ban ukuran 90/80 ring 14 untuk depan, dan yang belakang menggunakan ban ukuran 100/80 ring 14 teman-teman. Nah, jadi sekian dulu aja video review singkat tentang Honda Vario warna silver ini teman-teman, karena memang belum ada perubahan sama sekali, dan juga dalam segi fitur tidak ada perubahan dari mesin juga, hanya ada perubahan pada emblem saja ya.
Jadi bagi kalian yang sedang mencari Honda Vario 150 dengan warna silver ini, semoga bisa menjadi salah satu referensi teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.